La ilaha illallah astagfirullah. La ilaha illallah astagfirullah wa atubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa ufir lana ma maqaya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa lam yahtalim qattu tawa utlaqan abada wa matasa apa aslan bi mata tamani. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waqbil lana ma mabaya wasi'al karami bil hudawa kufalam ta'ruf wa ma waqa'an dubadatun abadan bi ismihil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa ma madaya wasi'al karam bi khalbihi ka'aba min ru'yatun sabatat wa la yura asma hawlin min hubi alani. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa qabbil lana ma madaya wasi'al وَالْقَلْبُ لَمْ يَنَمْ وَالْعَيْنُ قَدْ أَعْسَتْ وَلَا يُرَى ظِلُّهُ بِشَمْسِ الْبَاطِنِ. يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى فَاسْأَلْهُ فَضَالَةَ قَوْمًا إِذَا جَلَسُوا عِنْدَ الْوِلَادَةِ سِبْيَا ذَاتِ مُخْتَتَنِي. يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى هَذِهِ الْفَصَائِحُ صَفَا بَلْ هَا تَكُنْ آمِنًا min syarrina wa suraqi wa min mihani. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang berkat Allah, alhamdulillah kita telah hadir. Mari sama-sama kita luruskan hadiah untuk Allah. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa nabiyyina karimina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Subhanahu wa sallam. Innal muslimin wa al-mu'minin wa al-mu'minat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala. Wa ashkuruhu sukraman ufiya minal bala. Wa astaghfiruhu li wali walidayya wali man lahu haqqun min alaya. Walilmuslimina min kulli dalbin qawlan wa fi'ala. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin lastasullahu wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulih wa sadaqu bima qala.
wa ashabihi alladziina faazu bil iqtida'i bil jihad wa ghairihi wa nalu darajatil ula amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin rahimakumullah, teristimewa ayah Nabi Allah lidu ismata Allah lidu rihayati wa fitullah wa ra'ah guru kita Ustaz Ansori dan para Ustaz-Ustaz dan segenap Amir Masjid Sinai Bukit Dahlia rahimakumullah, semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diberi anugerah sehat afiat lahir batin. Diberi pancaran bimbingan hidayah, terbuka hati, cerah pikiran dan kuat jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala dan wasilah bimbingan Imam Al-Ghazali rahimahullah melalui salah satu kitabnya Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan keberkahan Imam Al-Ghazali mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beliau Imam Ghazali berkata, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, mulia Imam Al-Ghazali berkata, wa amal batnu pahbathu min tanawulil haram. Bab yang menjelaskan tentang menjaga, memelihara perut. Ya, setelah beliau Imam Al-Ghazali tuntas menjelaskan tentang menjaga memelihara lisan, selanjutnya beliau meningkat menjelaskan tentang menjaga atau memelihara perut. Wa amal batnu fahfadhu min tanawulil haram wasubhat. Adapun perut, maka jagalah olehmu perut tersebut min tanawulil haram wasubhat, supaya jangan sampai perut tersebut kemasukan barang haram dan subhat. Jadi perut kamu jagalah, jangan sampai ada barang haram dan subhat masuk ke dalam perut kamu. Jangan sampai perut kamu isinya adalah yang haram dan subhat. Apa itu haram? Fal haramul mahdi. Syekh Nawawi memberikan babaran penjelasan di dalam syarahnya. Fal haramul mahdi. Jadi yang haram itu ada yang disebut haramul mahd. Haramul mahd itu yang murni haram. Haram tulen. Nah, yang haram, yang murni haram adalah ma yakunu bihi ilmun lak. Awgal labadonni gaddonin bikaunihi manhiyan anhu fisyara'i. Haram yang males atau yang murni, yang tulen adalah ma yakunu bihi ilmun laka, sesuatu yang kondisinya, statusnya, keadaannya
kamu ketahui, sudah diketahui jelas. Jadi kamu tahu bagaimana status barang itu atau makanan itu hukumnya bagaimana. Atau prasangka kamu lebih dominasi bahwa barang itu di dalam syara dilarang. Jadi sangkaan kita, dugaan kita kuat bahwa barang tersebut dilarang oleh syariat. Fa'idha tasawwatil amaratan adallatani alal illi wal hurmah hatta tabqa syakkan, bila mana dua tanda ini sama menunjukkan halal dan haramnya, sama-sama ciri-cirinya ini sama-sama menunjukkan halal dan haram. Hatta tabqa syakkan, hingga kamu tetap merasa ragu, tidak ada salah satu yang lebih dominan, yang lebih kuat. Misalkan yakin kepada yang halalnya, enggak, atau yakin kepada yang haramnya, enggak. Sama-sama di dalam hati ini seimbang. Sehingga itu membuat kamu tetap ragu, jadi enggak yakin kepada salah satu halal atau haram. La yakunu li ahadihima tarjihun indah, salah satunya tidak ada yang menunjukkan keunggulan. Keunggulan dari yang halal menunjukkan halal, tidak. Yang haram, haram, tidak. Fadhalika subhatun yusabihu anau halalun. Nah, yang seperti itu berarti yaitu yang disebut subhat. Yusabihu anau halal, yang menyerupai bahwa barang itu adalah halal, yang disebut subhat. Jadi samar, tidak jelas halal atau haram. Wa yusabbihu annahu haramun, dan menyerupai bahwa barang tersebut haram. Fastabaha amruhu alaik, maka urusan barang tersebut, statusnya, kedudukannya sama bagi kamu. Jadi kita ini tidak bisa teguh, mantap, yakin terhadap salah satunya halal atau haram. Al-halal bayyinun, wal-haram bayyinun. Fama bainahuma mutasyabihat. Al-haram jelas haramnya. Al-halal ya jelas halal. Ini antara halal dan haram. Nah itulah subhat. Kada pimin hajil abidin, demikian dijelaskan di dalam kitab min hajil abidin. Jadi jika kuat menunjukkan bahwa itu halal, halal. Kuat menunjukkan bahwa itu haram, haram. Samar antara halal dan haram, itulah subhat. Wa qala Ibrahim asyir sibrahaiti. Syekh Ibrahim asyibrahaiti beliau berkata, qad ikhtalafu fi subhat ala aqwalin. Para ulama berbeda pendapat terhadap masalah subhat. Pendapat para ulama tersebut
beda-beda fakilah, ada yang dikatakan huwa al makruh, huwa makhtalafa fihi al ulama. Subhat itu adalah yang diperselisihkan oleh ulama. Para ulama berselisih tentang kedudukan statusnya. Itu subhat. Ada ulama yang demikian. Kal khail, Syekh Nawawi langsung memberi contoh. Kal khail seperti daging kuda, seperti kuda. Kuda ini para ulama beda pendapat. Jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, beda-beda pendapat, tidak sama. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa sesuatu yang diperselisihkan ulama kedudukannya itu halal, subhat menurut satu kaul. Jadi ada kaul yang mengatakan seperti itu. Dan contohnya daging kuda. Fa innaha muharrama inda Malik. Daging kuda ini menurut Imam Malik haram. Wa mubahatun inda ghairi, tapi menurut selain Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i, mubah. Boleh. Berarti menurut Imam Malik kuda itu haram, tapi menurut Imam selain Imam Malik, selain Imam Malik siapa? Berarti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, mubah, boleh. Wakila huwa al-makruh, lalu kemudian ada lagi kil. Kil ini segab tabari, dilalah, didohif. Ini majhul, fi'il madi, mabdi, majhul. Ketika satu redaksi dibentuk, dibuat dengan majhul, maka masuk sigot tabari. Tabari itu menunjukkan kepada dhaif, lemah. Kil dikatakan, enggak jelas siapa yang berkata. Nah, menurut satu sumber kil ini, yang katanya ini huwa al-makruh. Daging kuda ini makruh. Wa bihi qala al-Mawardi. Nah, Imam Mawardi berkata tentang hal tersebut. Li'annahu agabah bainal halal wal haram. Karena hal tersebut adalah suatu tingkatan antara halal dan haram. Fal wara' tarku, maka wara'nya bagusnya adalah meninggalkan. Artinya tidak, kalau yang perlu yang berupa makanan ya tidak dimakan, kalau perbuatan ya tidak dikerjakan. Yang lebih waroknya itu ditinggal. Wakila, dan dikatakan lagi huwa muamalatul insan. Subhat tersebut yaitu adalah muamalatul insan man fi bima lahu subhatun. Man fi malihi subhatun. Muamalatul insan, transaksinya atau muamalahnya seseorang dengan orang yang di dalam harta orang tersebut terdapat subhat. Au man khalata
malah haram, atau transaksi dengan orang yang bercampur pada hartanya sesuatu yang haram. Di ada hara, kita transaksi dengan orang, nah orang tersebut punya harta. Di dalam harta orang ini ada campuran barang haram. Kita transaksi jual beli dengan orang lain. Nah, misalkan dengan jahit. Duit jahit nih yang mau digunakan transaksi dengan kita ada campur di dalamnya duit haram atau uang haram, misalkan riba. Nah, ini subhat juga. Ini subhat itu banyak. Nah, berarti yang subhat ini cakepnya, waroknya dihindari, ditinggal. Berarti jangan, kita kalau tahu orang ini uangnya campur haram, ya jangan transaksi dengan orang itu. Ini orang ini pengguna riba, ya jangan transaksi dengan dia, kita dengan dia. Wakila, dan dikatakan huwa ma lam yarid bihi nasun min asyari bi tahlil wala tahrim. Perkara subhat itu, barang subhat itu adalah sesuatu yang tidak ada nas syari, Quran, hadis yang menyatakan halal dan haramnya. Jadi tidak ada nas syari, garis miring Quran dan hadis, yang menunjukkan tentang kehalalan dan keharaman barang tersebut. Kanaba tigairi makhluk, seperti tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bukan biasa, yang makhluk, makhluk itu yang dijadikan apa, dimakan. Kalau kambing ini dijadikan pakan. Lam ta'rifil Arab, dan masyarakat Arab tidak tahu hal huwa mudir amla, apakah tumbuhan tersebut berbahaya atau tidak. Nah, ini juga subhat. Misalkan ada tanaman ini tidak dikenal, biasa digunakan, biasa dipakai pakan. Dan juga tidak ada keterangan yang pengetahuan yang menyebutkan bahwa tanaman itu bahaya atau tidak, beracun atau tidak misalnya. Berarti tanaman itu subhat. Wahris ay ijtahid, maka sungguh-sungguhlah kamu, kata Imam Ghazali. Sungguh-sungguhlah kamu. Pengertian sungguh-sungguh, insya Allah kita paham. Yang serius, seriuslah kamu, sungguh-sungguhlah kamu, ala talabil halal, mengupayakan yang halal. Ini mengupayakan yang halal itu jangan asal. Ini termasuk transaksi pun kita ini harus cermat, karena bisa jadi kita salah transaksi nanti pengaruh. Kita transaksi dengan orang yang tadi hartanya itu ada bercampur yang haram, bisa jadi nanti subhat. Sedangkan yang subhat itu bagusnya hindari. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bila mana ada harap qad masuk kepada kalimah fi'il, fi'ilnya fi'il madi, maka menunjukkan kepada tahqiq. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Jadi mengupayakan yang halal adalah suatu keperluan terhadap setiap pribadi muslim. Aikulu pardin min aprodil muslimin. Setiap individual orang Islam. Kita umat muslim masing-masing fardu ketika mengupayakan berupaya itu harus berupaya dengan yang halal. Jadi mencari yang halal adalah keperluan umat Islam, keperluan kita selaku pemeluk Islam. Artinya setiap pribadi muslim, siapapun dia, pejabatkah? Bukan pejabatkah? Rakyat? Orang desa? Orang kota? Orang kecil, orang tinggi, orang pendek, siapapun dia, yang namanya muslim wajib harus berusaha yang halal. Karena mengupayakan yang halal adalah keperluan setiap pribadi yang muslim. Rawahu Ibnu Mas'ud. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Fasarrahu al-Imam Malik wa Syafi'i bima lam yarid bi tahrimihi dalilun. Imam Malik dan Imam Syafi'i memberikan tafsir terhadap halal. Wal halal fasyarahu Imam Malik wa Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i memberikan tafsir tentang yang halal. Apa itu halal? Yaitu bima lam yarid bitarimi dalilun, sesuatu yang tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya. Dalam Quran tidak ada dalil bahwa itu haram. Dalam hadis tidak ada dalil bahwa itu haram. Maka berarti halal. Jadi ketika tidak ada dalil yang menunjukkan haram, maka berarti halal. Kata siapa? Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i. Contoh misalkan kelepar otak. Di dalam nas dalil tidak ada keterangan menunjukkan haramnya. Berarti tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa itu haram memberikan natijah pemahaman hal halal. Berarti itu halal. Wa Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah memberikan tafsir yang halal itu adalah madala dalilun ala halihi wa tadhuru wa tadharu samratul khilaf fil maskut am alladhi juhila asluh. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, beliau mentafsirkan halal dengan ma dalalah dalilun ala alihi, sesuatu yang menunjukkan terhadap adanya dalil terhadap halalnya. Jadi ada dalil yang menunjukkan bahwa itu halal. Ketika ada dalil yang menunjukkan itu halal, ya halal, kata Imam Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i,
ketika tidak ada dalil yang menunjukkan haram, berarti halal. Wa tadharu samratul hilab, dan dohir samratul hilab, buahnya perbedaan fil maskutan, di dalam masalah maskutan. Maskutkan nanti itu apa yang tidak diperbincangkan. Aladhi juhila aslu, yang asalnya samar, disamarkan. Fa'inda Malik wa Syafi'i huwa minal halal. Maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu termasuk halal. Id huwa al asbah bius ridin, karena hal tersebut lebih menyerupai dengan memudahkannya agama. Wa innal hanafi huwa minal haram, sedangkan menurut Imam Hanafi itu termasuk dari bagian yang dilarang, yang haram. Wa idza wajadta, kemudian kata Imam Ghazali, bila mana kamu ala antak tasira minhu ala ma'duna sabbi, maka kesengsemlah. Kesengsem itu apa? Ambisi. Kesengsem. Kesengsemlah kamu ala antak tasira minhu, ini merasa cukup atau terbatas apa sesuatu yang dunasabi, tidak sampai warag, tidak sampai kenyang. Jadi yang halal pun jangan mentang-mentang merasa halal seenaknya gitu. Mengambil batasan terbatas pada yang di bawah kenyang. Ini tidak mentang-mentang halal seenaknya ya halal ini, enggak. Ini menjadikan batasan, punya batasan. Wa maratibul akli sab'atun, dan martabat makan itu ada 7. Nah, Syekh Nawawi menyarikan syarah martabat makan, ya makan ada martabat, ada tingkatannya. Yang bedanya kita kalau ngaji dengan kitab ini ketemu sesuatu yang langka-langka. Martabat itu ada tingkatannya. Makan itu ada tingkatannya. Berapa tingkatan makan? Sama atun ada 7. Ada 7 tingkat. Al awal pertama ayakulah ma tahassala bihil hayat faqat. Tingkatan makan pertama yaitu makan yang cukup pada hidup, untuk penyambung hidup. Tidak sampai mati. Kepikir, kebayang gak kadarnya? Yang penting hidup, makannya untuk hidup. Enggak. Sebatas supaya tidak mati. Pertama, tingkatan makan yang pertama. Kedua, ayajida ala dalika mikdaroma bitahsilin bi mikdaro ma yahsulu lahu bihi quwwatun ala ada'il faraid. Yang kedua, lebih
dari tadi lebih lebih tinggi, lebih meningkat dari yang pertama. Cuman tingkatannya mikdar roma yahsulu lahu bihi quwwatun, sebatas supaya kuat menjalankan kepaduan, supaya kuat sholat yang lima waktu. Makanya jadi supaya ketika sholat itu lutut enggak meter, supaya ketika baca Fatihah itu enggak gemeretukkan giginya karena lapar. Ini tingkatan makan yang kedua. Min qiyam dunan nawafil, patokan berdirinya supaya tidak gemetar pun berdiri ketika sholat fardu. Kalau sunnah-sunnahnya tidak. Wahadani wajiban, yang dua ini wajib masuknya. Wa mislahuma aklu ma yukawihi ala siyamil wajib, sama dengan tingkatan yang kedua ini, makan yang memperkuat menjalankan puasa wajib. Siang puasa, nah malamnya kan sahur. Sahur ini makan ukuran dengan takaran supaya besok nih puasa wajibnya kuat. Nah ini penting. Makanya yang suka dulang malam-malam ini harus berpikir hati-hati itu, jangan seenaknya. Jam 1 udah pada bangun. Giliran orang yang kadang-kadang baru lep tidur. Itu hati-hati, jangan sampai nanti yang ini malah giliran bisa tidurnya di penghujung malam. Giliran waktu bangun enggak bangun, akhirnya kesiangan. Besoknya dia tidak kuat jalan puasa, dihisab kelak di akhirat. Bukan lagi jadi syiar. Kenapa ya? Karena besoknya orang harus menjalankan kewajiban puasa. Bahkan mengganggu ketika makan. Ini ada makan wajib yang menunjang puasa wajib. Hukumnya wajib. Paham enggak? Ini harus ada penertiban loh di kampung-kampung, di musola-musola. Jam 1 belum apa-apa udah. Sedangkan Nabi sudah memberi contoh membangunkan orang sahur itu dengan azan dua kali. Oh, berarti enggak boleh. Ya boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang ini pada lupa diri nih anak-anak. Dan asal lagi. Kasidah dimain-mainin. Dari mana? Masjid-masjid harusnya ini ada penertiban. Jam 1 itu belum waktunya ya, dimangunin. Kadang-kadang orangnya baru tidur, ya kan? Paling baru beberapa lagi nyanyi. Itu hati-hati, Masya Allah. Perlu ada apa namanya pemberitahuan, ada penertiban ke sana. Kenapa? Ya karena makannya orang yang berpuasa. Besoknya puasa Ramadan itu bisa jadi masuk kepada makan yang wajib, walaupun secara hukumnya sunnah sahur. Nah, ketika kondisinya dia kalau tidak sahur ini dia tidak kuat, berarti masuk kepada martabat ini, makannya itu makan yang wajib. Kan kondisi orang beda-beda, iya kan? Macam-macam. Ada yang enggak sahur pun ada yang kuat. Iya kan? Ada. Tanpa sahur pun kuat. Tapi juga ada yang kalau enggak sahur enggak kuat.
Kata Syekh Nawawi, nah ini masuk kepada yang dua tadi, yaitu makan yang wajib. Makanan yang menunjang dia kuat menjalankan kewajiban. Asalisu, lalu kemudian yang ketiga, ayyakula ma tahsulu lahu bihi quwwatun ala siyamin nafli. Makanan, makan yang dengannya hasil kekuatan menjalankan puasa sunnah. Puasa sunnah, makan yang menunjang kuatnya menjalankan puasa sunnah. Ini yang martabat ketiga. Wa sholatun nafilah, dan juga sholat sunnah. Min qiyam, dari berdirinya. Jadi kalau untuk menunjang sholat sunnah, berarti makannya juga sunnah. Kalau untuk puasa wajib, sholat wajib, maka makannya pun wajib. Wahada mustahabun, ini mustahab, disunahkan. Kita sholat isya nih. Udah biasa, misalkan jam 12 malam itu kita sholat misal. Sebelum sholat itu kita makan dulu, berarti makannya makan yang itu yang dimaksud. Atau setelah sholat isya kita beres sholat isya, makan sebelum isya udah makan cuman sedikit, sebatas untuk supaya kuat sholat isya. Setelah sholat isya kita makan lagi karena mau sholat sunnah, gitu kan? Dan belum sholat sunnah makan lagi, berarti itu yang dimaksud. Ar-rabi'u, kemudian yang keempat, ayyakula ma yukimu bihi sulbuh lil kasbi wal amal. Martabat makan yang keempat adalah makan supaya persendiannya kuat menjalankan kasab dan amal, supaya kuat nyangkul, supaya kuat jaga toko. Kalau nggak makan dulu pagi-pagi nih, duduk di toko nungguin toko tuh kayak layangan putus misalnya. Nah berarti itu yang dimaksud. Jadi makan untuk keperluan kerja, untuk keperluan kasar. Wahada wasab usari, nah makan yang seperti ini masuk ke dalam golongan makan yang kenyang secara syariat. Berarti syariat membolehkan tuh untuk pekerja-pekerja makannya kenyang supaya kuat kerja, secara syariat pun boleh. Kerja apa saja yang sesuai dengan ini ya, keperluannya. Al-khamisu, yang kelima, ayam la'as sulus subat nih. Satu per tiga perutnya itu, usus perutnya itu penuh. Wahwa sittatu asbar, yaitu enam jengkal. Li'anna misran
li'anna misron al-insan tulluhu sama niyatu asara sibron, karena ususnya manusia panjangnya itu 18 jengkal. Nah, itu sampai penuh satu pertiganya. Wahadah wa asabhul mu'tan. Nah, ini yang disebut kenyang yang mu'tan, yang biasa, adat. Kenyang adat yang biasa standarnya seperti itu. Yaitu penuhnya satu pertiganya per perut. Karena kan perut itu tiga isinya. Satu makanan, dua air, tiga angin. Kurang air, dominasi, terlalu banyak makanan, gak bagus. Makanan cukup, air cukup, angin kurang, tidak bagus. Jadi untuk tiga macam, bukan cuma untuk makanan doang. Makanan kurang, air kurang, angin gede juga enggak bagus. Bisa meruput. Jadi harus seimbang. Wahada la karahata fih. Dan yang ini, yaitu yang kenyang yang mu'tad, tidak makruh in akala min tu'amin nafsi, bila mana makannya makanan sendiri. Makannya makanan kita, makanan kita milik sendiri. Sampai kenyang memenuhi satu per tiga usus, itu tidak makruh. Tidak apa-apa. Berarti kalau makannya makanan orang lain, seperti ketika makan kita ini ditraktir orang, diajak orang, dijamu orang lain, jangan dibiasakan, jangan pakai standar makan di rumah. Kita sendiri kenyangnya. Paham? Mentang-mentang lagi kondangan. Tuh, kalau ngaji ketahuan. Ya, bisa jadi makruh. Betul, tadi boleh kenyang sampai memenuhi satu per tiga usus. Iya, tapi itu jika makanannya makanan milik kita sendiri. Wa amma in akala alama iddatil ghair, adapun bila mana makannya makan hidangan orang lain. Hidangan orang lain seperti apa? Yaitu seperti tadi kita makan di ondang orang, di jamu. Akhirnya kan berarti hidangan orang lain, ya. Faqala al-Qurafi, maka Syekh al-Qurafi berkata, inna dalika haramun fa inna ziyada ala sab'i syar'i la tajajju ila ayyu la maridu da'i. Makan dengan jamu, makan kenyang jamuan orang lain, menurut beliau haram. Masya Allah. Haram. Kenapa? Fa inna ziyada ala syab'i syar'i, karena kenyang melebihi batasan yang dibolehkan dalam syariat, la tajuju, itu tidak boleh. Illa, kecuali ayyu'lama ridod da'i bi'akli za'id, kecuali jika diketahui ridonya yang ngajak, ridonya yang ngundang, ridonya yang jamu, menjamu kita bila kita makan lebih rido. Itu baru boleh. Tidak diketahui ridonya yang ngundang sama kita, kita makan seenaknya, bisa jadi haram.
bisa main di rumah, kadang-kadang suka lebih dari rumah. Ya, Masya Allah. Nah, kalau diketahui ridhonya yang ngondang, yang ngajak, yang jamu atau yang traktir kita, falahu ayyakula masya'a. Tak boleh makan sesuai keinginan. Kalau ridho yang ngondang kita ini, kita ketahui, oh beliau ini kita makan sebanyak apapun ridho. Tahu ketahuan nih sama kita, berarti boleh kita makan sesuai keinginan kita, sampai seberapa kenyang kita boleh. Nah, kalau enggak maklum ridhonya, tidak diketahui ridhonya, ya itu berarti jangan. Asadisu lalu yang keenam, ayyakula jiyadata jiyadatan ala gadri sulusil misran, makan dengan takaran lebih dari 1/3 apa namanya usus tadi. Wahwa makruh, makan yang seperti ini makruh. Wabihi yahsul lilisan asaqal wa nom, ya karena makan sampai dengan takaran tersebut, yahsul lilisan, seseorang bisa jadi dia jadi lamban dan ngantukan. Wa ala hada al gasmi galibu adatin nas, dan kebanyakan orang-orang ya ini yang galibnya ini yang bagian yang ini yang berapa, yang nomor berapa, nomor 6, kebanyakan orang-orang rata-ratanya, berarti rata-ratanya manusia makannya takaran itu. Asabi'u yang ketujuh, ayyakula jiyadatan ala dalik, makannya melebihi takaran tadi kenyangnya, ila ayyatasawu ila ayyatadarrara, hingga menjadi madarat. Berarti melebihi takaran tadi 1/3 usus, bukan lagi makan yang sehat, tapi makan bahaya. Wahwa al-batonah, yang makan yang ini yang melebihi 1/3 usus ini yang disebut al-batonah, kekenyangan. Wahada haramun, dan kenyangan ini haram, bukan makruh lagi. Yang haram itu bukan cuma nyolong doang. Ya. Yang penting hasil jerih payah sendiri, hasil keringat sendiri. Hasil keringat sendiri kalau kekenyangan haram. Kada fi syarhil mandumah Ibnu Imam, demikian dijelaskan di dalam kitab syarah mandumah Ibnu Imam. Fa inna sab'al mu'tad yuksil qalba, karena kenyang yang mu'tad itu yuksil qalba, bisa jadi membuat hati jadi keras, mengeraskan hati. Wayub sidudihna, dan juga merusak kecerdasan. Jadi bukan malah cerdas, malah bebel. Bebel apa bahas istilahnya? Sulit ngerti tau apa bebel ya istilahnya. Dan wayub tilul hibda, membuat daya ingat lemah. Terlalu kenyang tuh, banyak makan, walaupun makanannya makanan halal, satu
mengeraskan hati. Kedua, merusak kecerdasan. Ketiga, melemahkan daya ingat. Wa yuskilul a'dha 'anil ibadah wal ilmi. Keempat, membuat anggota tubuh jadi berat, lamban menjalankan ibadah dan ngaji. Ilmu-ilmu ini lama, lemah, lamban. Jadi males, bawaannya lamban kalau mau ibadah ngaji, karena kan kenyang. Wa yukawwi syahwat, dan memperkuat syahwat. Syahwat malah kuat. Wa huwa istiyaqun nafsi ila syai', maksudnya yaitu hasrat nafsu terhadap sesuatu. Ini kuat hasrat nafsu kita terhadap sesuatu, jadi kuat. Karena apa? Karena makan kenyang. Wa yansuru junudas syaitan, malah jadi membantu bala tentara setan. Jadi bala tentara setan jadi terbantu. Dengan apa? Dengan kenyang. Ya, ketika kita makan, berarti ketika kita makan kenyang, berarti secara tidak langsung kita sudah membantu tentara-tentara setan. Wahia asratun, tentara setan itu ada 10. Tanggung kita ini. Mana saja, apa saja bala tentara setan yang 10? Pertama, ad-dulmu, dolim. Kemudian yang kedua, khianat. Kemudian yang ketiga, wal-kupru, kupur. Watarkul hibdul amanah, keempat, tidak menjaga amanah. Kelima, wanamimah, provokator, provokasi. Keenam, nifak. Walhadiah, ketujuh, nipu. Kedelapan, wasyak fil wahidil khalaq, ragu terhadap keesaan Allah. Wal mukhallafah lima amara bih dzul jalali wal ikram, menyelisihi yang diperintahkan Allah. Kesembilan, wa taghaful an sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, terakhir yang ke-10, lalai dari sunnahnya baginda Nabi SAW. Itu bala tentaranya setan yang 10, yang bangkitnya itu karena kenyang. Qala Luqman li ibni, Syekh Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunaya, wahai anakku, idam talak tal ma'dah, bila mana kamu penuhi perut, kalau perut kamu penuhi, namatil fikrah, maka pikiran jadi tidur, jadi tidak aktif, jadi pasif tidurnya, tidak pikirannya tidak bekerja, tidak aktif. Alias lelet, alias lamban. Wa kharasat al-hikmah, hikmah menjadi bisu. Tidak fungsi. Wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah, dan anggota tubuh jadi lamban dari menjalankan ibadah.
bila mana apa tadi, bila mana ma'dahnya khususnya perutnya kenyang penuh. Qala ba'dul hukama, sebagian hukama berkata, man kasura aqluh kasura syurbuh. Barang siapa orang yang banyak makan, maka banyak pula minumnya. Wa man kasura syurbuh kasura nawmuh. Barang siapa orang yang banyak minum, maka banyak pula tidurnya. Wa man kasura nawmuh kasura lahmuh. Barang siapa orang yang banyak tidurnya, maka banyak pula dagingnya. Wa man kasura lahmu qasa qalbu. Barang siapa orang yang banyak dagingnya, maka keras hatinya. Wa man qasa qalbu, dan barang siapa orang yang keras hatinya, ghoriqa fil asam, maka dia tenggelam di dalam dosa-dosa. Wasabu minal halal, Allahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita ambil pembelajaran bermanfaat untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama lanjutan kajian pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang pada malam hari ini berkaitan tentang menjaga perut kita ya dari berbagai makanan yang haram dan syubhat. Yang menarik panjang lebar dijelaskan begitu sempurnanya agama kita, terkait makan aja ada aturannya, ada level-levelnya. Yang mungkin seringkali, mohon maaf, ya kita lalai karena mungkin karena kurangnya ilmu kita, terutama bila menghadiri jamuan, perhelatan, resepsi, semuanya dimakan. Ya, ada gerobak ini dimakan, gerobak itu dimakan, belum makanan yang utamanya ikut dimakan sampai kenyang. Ya, tadi ya bisa jadi haram. Maka mungkin untuk mensiasatinya, saat salaman minta ridho tuh sama yang punya rumah, ya pamit, tadi saya makan banyak sampai nambah-nambah kenyang. Iya. Apalagi sampai bungkus, ya. Ini penting ya, karena tadi betapa besarnya pengaruh makanan bagi tubuh kita, ya. Yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Yang halal kekenyangan bisa berdampak tadi, masya Allah, ya. Bisa ada dampaknya sampai 7 yang semuanya mungkin selama ini ya kita nggak sadar, ya makanya malas beribadah, makanya malas hadir di majlis ilmu karena kekenyangan tadi, modal makan dulu kekenyangan dari malas datang, belum yang lain-lain dampaknya berupa kesehatan, ya maka pentingnya kita menuntut ilmu begitu. Ya, semoga bisa menjadi kehati-hatian kita serta dalam menyikapi sesuatu yang kita belum tahu. Terlebih sekarang kalau sudah tahu ilmunya ya dijaga deh, ya makannya jangan sampai berlebihan. Ya. Ini belum membahas tentang yang bahaya-bahaya, ini baru halal aja udah begini beratnya. Ya. Makanya penting. Ya, semoga hadirnya kita di masjid ini semakin menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa terpelihara dari sesuatu yang buruk, ya terbaik terkait dengan apa-apa yang kita konsumsi terhadap perut kita, karena dampaknya nanti ya fatal sampai bisa menjadikan kita malas ibadah, ya bisa menjadikan syahwat kita, nafsu kita semakin besar, dan bahkan yang terakhir tadi membantu tentaranya setan. Naudzubillah. Ya, alhamdulillah semakin bertambah ilmu kita, semoga bisa menjadi manfaat. Kita doakan guru kita Al-Mukarram Ki Haji Supron Muzaki dan guru kita Haji Abdullah bin Ammal Idrus, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan segala urusan beliau. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan yang afiah, diberikan keberkahan ilmunya dunia akhirat, dan senantiasa diberi kesabaran
dalam membimbing kita semua. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa penutup majlis, kami informasikan untuk giat zikir Sabtu subuh besok pagi insyaallah bertempat di Masjid Huda Ibrahim, klaster Bukit Pinus. Ya, bagi seluruh jamaah, wabil khusus jamaah Masjid Sinai, diharapkan kehadirannya untuk istiqomah bersama guru kita. Kita memberi nutrisi ya bagi ruhani kita. Ya, jangan jasad terus yang diempanin ya. Jangan jasad terus yang kita kasih makan. Ruhani kita juga harus dikasih makan berupa zikir-zikir dan tholabul ilmi. Ya, semoga kita bisa hadir besok pagi untuk istiqamah, dan semoga Allah mudahkan kita ya untuk hadir dan istiqamah. Amin rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa penutup majelis. Ya Rabbana ta'rafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'alal ladza asrafna fatub 'alaina taubah tafsilu kulla hawa wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi.